Halo teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Isti. Nah, kali ini aku lagi ada di kos WB ya teman-teman, tepatnya di Victoria Park. Nah, lapangan basket ya, ini aku di depan lapangan basket. Jadi di Victoria Park ini salah satu tempat berkumpulnya para TKW TKI Indonesia itu di kos WB Victoria. Jadi di kos WB ini kalau weekend ya, kalau hari Minggu, hampir 80% itu yang ada di kos WB itu cuma orang Indonesia guys. Kalian bisa lihat, bisa tonton ya. Jadi makanan Indonesia pun di sini lengkap banget, semuanya ada. Jadi ini ada di lapangan basket ya teman-teman, lapangan basket Victoria Park. Nah, hampir semua, nggak hampir, ya memang semuanya ini tuh orang Indonesia ya. Jadi dulu sih kayaknya nggak sebanyak gini ya. Mungkin cuma ada di lapangan rumput yang sebelah sana ya, yang dulu aku pernah videoin jaranan itu ya, itu lapangan rumput. Ya biasanya itu paling banyak. Nah sekarang ini tuh banyak banget ya. Dan seperti biasa maksimal 4 orang, jadi mereka nggak boleh gerombolan 4 orang, lebih dari 4 orang ya, jadi maksimal 4 orang gitu, kasih jarak gitu ya. Ya ada yang duduk-duduk, teleponan, mendengarin musik, tiduran gitulah ya. Dan ini bawah jembatan ya, tempat mangkalnya gengs-gengs is orang Indonesia juga ya, semuanya di sini itu orang Indonesia, jadi kayak kampungnya Indonesia. Dan ini bawah jembatan ya, daerah sekitar
pertokoan, restoran Indonesia punya ya. Jadi banyak banget di sini toko Indonesia, restoran Indonesia, rumah makan Indonesia, dan pokoknya lengkap deh ya di sini tuh. Situ itu tuh ada satu orang berdiri, itu tuh Pak D ya teman-teman. Jadi petugas imigrasi yang lagi mantau kita ya. Jadi buat teman-teman semuanya harus hati-hati. Dan sebelah kanan sini tuh ada tempatnya geprek bensu ya. Di situ ada bakso bensu di depan situ kelihatan ya. Terus ada rumah makan Indonesia, ada tempat pengiriman barang Indonesia, ada pokoknya lengkap ya. Pengiriman uang, toko Indonesia, lengkap banget di sini ya. Nah, di depan sana itu ada restoran Indonesia Sedap Gurih ya. Yang dulu aku pernah ke sana itu makan di sana ya, bebek apa? Dara, burung dara itu yang di sana itu tuh di restoran depan situ. Itu guys. Banyak banget ya pokoknya teman-teman Indonesia di sini tuh tempat mangkalnya orang-orang Indonesia lah ya. Dan itu Pak D juga masih berdiri di sana guys. Nah, kalian bisa lihat kan, jadi hampir semuanya ini tuh orang Indonesia guys. Jadi ini tempat mangkalnya teman-teman Indonesia di Victory Park ini. Ya pokoknya di Keswebe ini makanan, restoran, rumah makan, tempat paket Indonesia tuh lengkap banget di Keswebe ya. Jadi sering banget itu teman-teman itu kumpul ya tiap minggu itu di Keswebe gitu. Jadi udah kayak lautan Indonesia. Nah, di sini itu restoran Indonesia juga, guys. Lengkap banget ya makanannya. Ada gorengan, ada nasi Indonesia punya ya, pokoknya lengkap banget. Nah, ini aku lagi ada di jalan lampu merah ya, penyeberangan untuk menuju ke MTA Keswebe. Nah, untuk video aku kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Thanks for watching. See you di next video. Bye-bye.